Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Hari ini saya ada di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, untuk mengajak kalian melihat sebuah pemakaman atau sebuah makam, makam Datuk Empat Suku. Mana makamnya? Yuk kita lihat. Oke guys, sekarang saya udah dekat dengan pemakamannya. Ini saya menemukan sebuah apa nih, kayak semacam saung di tengah hutan ya. Nah, ini pohonnya juga besar guys. Ini pohonnya mungkin udah puluhan tahun nih guys, atau mungkin ratusan tahun. Suasananya agak lumayan serem juga nih guys kalau sendirian. Tapi kita bismillah aja lah ya. Nah ini pemakamannya guys, makam tua Sesido. Untuk Sesido adalah seorang kesatria yang perkasa, kehebatannya dikenal dengan istilah lompatan sekayu kain. Beliau merupakan arsitek kerajaan Siak yang belum termasuk salah satu yang merancang bangunan balai kerajaan tertinggi serta ornamen burung elang di istana Siak. Ini salah satu kesatria, makam kesatria Siak nih guys. Ini makamnya cukup apa ya, lumayan ini juga menyeramkan. Ya coba kita lihat aja pemakamannya guys ya. Di sini banyak, masih banyak pohon-pohon besar. Ini pemakaman Satria Siak dulunya guys. Assalamualaikum ya ahli kubur. Maaf. Ini guys, kita mendekatin salah satu makam nih guys. Ini makam Syekh Abdurrahman Tengku Sulung Putra Tengku Sida Sida Indra. Tengku Sulung Putra ini merupakan arsitek kerajaan Siak Sri Indrapura. Ia termasuk salah satu yang merancang bangunan balai kerapatan tinggi, balai ruang seni, serta ornamen elang di istana Syekh Asyariah Al Hasimiyah. Beliau ini dimakamkan di Sungai Mempura ya guys, di sini. Tengku Sida-Sida Indra seorang kesatria yang perkasa. Kehebatannya ini dia dikenal dengan istilah lompatan sekayu kain. Beliau merupakan putra dari Tengku Sukma Yuda dari kerajaan Pelalawan ya guys. Ini ada juga pohon besar masih di sini guys. Saya nggak tahu nih berapa lama sih itu. Kita lihat makam. Aduh, masya Allah. Bukan makam. Kita ke makam satunya ya guys. Hanya auranya agak gimana ya guys,
Jadi saya nggak mungkin nggak berani masuk ke dalam, guys. Nah, ini termasuk pemakaman tua ya. Nah, di sana itu, guys, saya nggak berani ke sana. Karena di sini sepi, saya sendirian, guys. Ini mudah-mudahan lah, insya Allah lah ya, nggak apa-apa. Itu di sana pemakaman tua dan ada pohon besar di sampingnya. Itu pohon besar itu ada apa ya, semacam gua, guys. Nah, inilah pemakaman para kesatria Siak ya, guys. Ada sebagian dimakamkan di sini. Ini saya sengaja ya, saya juga pengen main ke sini, lihat-lihat suasana di sini. Ada kalian untuk tahu sebuah pemakaman tua di sini. Ini guys macam pemakaman keluarga, guys. Oke, guys. Saya pamit pulang ya, guys. Itulah sebuah pemakaman tua di daerah Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Makasih banyak. Assalamualaikum.